Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan, jamaah sholat subuh Masjid Babul Jannah, wabil khusus anak-anakku, semoga Allah jadikan kalian anak-anak soleh dan soleha asbab datangnya kalian melaksanakan sholat subuh hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berada pada tanggal 27 Rajab 1441 Hijriah. Panitia Gerakan Sholat Subuh Kecamatan Kepenuhan memberikan WA kepada saya sekaligus Pak Ustadz peringatan Isra Mi'raj. Maka tema kita pada subuh hari ini seputar Isra dan Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa iman. Jadi semua kita beriman. Akan tetapi Bapak Ibu, kita perlu memahami sebaik-baiknya bahwasanya berkenaan dengan iman itu ada di dalam istilah jabariyah, ada dalam istilah qadariyah, dan ada dalam istilah ahlussunnah wal jamaah. Nah, hari ini iman kita diuji dengan datangnya corona ini. Saya tadi bangga bapak-bapak mengatakan kita lanjutkan sholat subuh, lanjut. Oh, kalau mati itu mati. Ya. Ini iman jabariyah, Pak. Ini iman kalau mati itu mati, ya, Pak, betul.
Tapi kita tidak boleh mati konyol. Contoh, apa nak pergi sembahyang subuh ke Masjid Babul Jannah jam 4:30 togaklah pak di pagar itu, nampaklah rimau godang di siko duduk. Rimau, tahu rimau orang? Harimau. Kalau orang awak kan nyebut rimau. Lailah rimau godang duduk di siko. Apa nak ke masjid? Nah, kiru-kiru akal sehat. Pulang apa atau masuk? Pulang apa atau tetap masuk ke masjid sembahyang sunat, sembahyang subuh dengan rimau tu? Pilih. Loh, kenapa pulang? Kan mati-mati jawabnya apa loh? Sembahyang melawada keinyo. Kalau kan takdir awak kone cokau, kone cokau tu, itu namanya jabariyah, Pak. Jadi yang diminta oleh pemerintah kita itu baik. Nabi kita juga mengatakan jangan kumpulkan orang sehat dengan orang sakit. Nah, kalau nanti di antara jamaah ini ada orang sakit berkumpul dengan orang sehat, tentulah orang sehat bisa jadi elok. Jadi jangan lebih codik lawak daripada ulama tu lepak. Majelis ulama itu bukan orang tamat man itu, Pak. Bukan tamat MTS. Itu adalah orang-orang pilihan. Bukan sembarangan mereka membuat fatwa. Aku mak joleh-joleh, Pak. Ya. Bukan kita tak percaya dengan Allah, percaya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menyuruh kita berusaha. Nah, apalagi selain dari fatwa majelis ulama, muncul pula maklumat dari Polri tanggal 19 semalam agar kita tidak melakukan kumpul-kumpul apapun. Nah, bagi saya pribadi, jadwal saya itu sudah di cancel, Pak. Sudah saya cancel. Untuk apa? Sami'na wa ato'na. Awak sembahyang, awak mengaji. Ayat ada, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil ariminkum. Taat dengan Allah, taat dengan Rasul, taat dengan pemimpinmu. Percayalah, tidak ada pemimpin itu yang ingin menyencelakakan rakyatnya. Tak ada, Bapak Ibu. Lalu Pak Ustaz, solat Jumat? No. Solat Jumat itu porang pun orang tetap. Jadi kita baca fatwa itu baik-baik. Kecuali nanti terjadi corona itu, di sudut itulah lailo mampu. Kone corona, di situlah lailo kone corona. Yang situ itu Avanzanya. Kan ya. Udah ada 2-3 orang mati kena corona, baru kita rukhsah, boleh kita tidak sholat. Tapi keadaan aman. Lah yang kone corona di kota tengah nula itu tetap kita Jumat. Adapun mengenai kumpul sholat berjamaah, jelas kalau kau sakit jangan ikut. Kalau kau sakit jangan datang. Atau dirilah, ditambah lu kalimatnya leha. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Jadi iman itu tidak pasrah. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah yang sangat luar biasa ini. Karena tidak lagi Indonesia, tapi cuman yang hebatnya godang lo berita awak pada berita orang tu leh. Kenapa deh awak tongka tu tiba? Ya, kalau kita tengok di media-media itu, mokah sama yang mencari orang di jalan nulai itu. Ya toh? Ya tengoklah.
Di Indonesia tambah ramai lo pasale. Saya tadi malam saya tanya tuh, gimana pasar Mararumbai Sabtu malam? Onang no, ye Ustaz. Semakin corona kok baru semakin ramai. La ilaha illallah. Kok bisa begitu? Kan libur, libur corona katanya. Padahal pemerintah bukan meliburkan corona, nak. Pemerintah sayang kepada kalian, jangan keluar rumah. Diamlah di rumah sejenak 14 hari saja. Karena nanti mulai tanggal 1 April itu kita akan lihat, Pak, kalau kan tumbang tumbang, kalau kan mati mati. Nah, jadi virus ini setelah 14 hari itu baru. Awak-awak kok sehat sadonyo. Tapi apakah kita terkena nanti 1 April paling lambat tahu itu. Nah, itu tujuan dikurung wak empat boleh hari itu. Tapi awak tongka. Tongka wak itu di apa? Ada Allah. Begitu. Sontiang. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Sudahlah. Kita serah kepada GSSB lah. Mau lanjut ya, lanjut mau tidak ya, saya katakan sami'na wa ato'na. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Nulur lama tu. Ya, tak lama. Sampai kapan? Sampai bulan Mei. Ya, selesai Mei, insyaallah kembali normal. Kena masa tangguh ini tidak lagi 14 tapi 91 hari. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj, pagi harinya beliau duduk di depan Ka'bah. Kenapa pagi hari Ustaz? Karena Isra dan Mi'raj itu lailan. Apa itu lailan? Sedikit malam. Jadi bukan semalam. Sedikit malam. Kalau semalam namanya al-lail. Nah, ini lailan. Jadi kalau malam al-lail. Ibu Lela, ibu malam-malam. Lai yang nama Lela di belakang. Jadi kalau lai itu artinya ibu malam-malam. Lewatlah ketika itu Bapak Ibu. Fir'un. Fir'unnya di zaman Rasul. Siapa? Abu Jahal. Kenapa Ustaz katakan Fir'un? Karena Fir'un itu Bapak Ibu setiap masa ada. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada Fir'un. Siapa namanya? Namrud. Kalau wak kaitkan dengan corona kok, dengan kisah Namrud itu sama itu Pak. Bagaimana Namrud? Hei Ibrahim, suruh Tuhanmu itu mengirim tentara malaikatnya lawan tentara-tentaraku. Ditantangnya Nabi Ibrahim, suruh Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu anak-anakku, tidak menurunkan malaikat, nyamuk yang diturunnya. Datanglah pasukan nyamuk, diserangnya lah bala tentara Namrud, mati semuanya. Raja Namrud yang gagah masuk ke dalam rumahnya, ke ruangan khusus yang menurut akal tak akan mati. Kenapa? Nyamuk tak bisa masuk. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ajalnya Namrud itu memang mati digigit. Logika akal Bapak Ibu, tak ada yang bisa masuk ruangan Namrud itu. Tapi dengan izin Allah, buluih. Siku. Nah, tahu buluih, Pak. Nah, mana lah tahu, yo. Dela pakai kamera-kamera lagi, kau lah keren lawak, yo. Buluih benar tentu le doh. Ya, buluih siku. Diserangnya Namrud masuk ke dalam telinganya.
Lalu Raja Namrud pun memukul-mukul kepalanya, mati. Bayangkan, raja yang hebat, raja yang kuat, mati hanya dengan seekor nyamuk. Jadi kalau etong mati itu pak, itu kan nanti corona ya dok. Nah, selemomi mati ya pak. Kalau etong, iku bukan etong mati, etong kemaslahatan u akunya. Jelas itu pak. Nah, jadi kalau etong mati, itu ndak dok, ajal yang membuat mati, bukan sakit. Walladzi khalaqakum min tin thumma qadha ajala. Surah Al-An'am ayat 2. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari setetes air mani, kemudian dia telah tetapkan ajalmu. Makanya kalau ada orang mati, dua hal yang tak boleh kita tanya. Satu, saki apu inyo. Pun awal lagi itu pak. Si anu itu yang meninggal, saki apu. Ada enggak? Kenapa kita nanya sakit apa? Enggak boleh. Jadi kalau ada orang kabar meninggal, si anu meninggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun, selesai. Jangan tanya sakit apa. Kalau kita tanyakan sakit apa, berarti kita beranggapan sakit membuat orang mati. Padahal sakit tidak membuat orang mati, pak. Kalau kita merasa sakit membuat orang mati, maka orang sehat lalai. Nyatanya tidak, orang sehat juga mati. Contoh suami BCL. Sebentar lah, abis masa idahnya tuh pak. Ayo, gimana lah laulai berminat kan? Yang kedua, ada orang mati, jangan kita tanya umur berapa. Kan wak latah tuh. Meninggal si anu tuh mati si anu. Berapa umurnya? 25. Jadi mudo padek nih. Emangnya mudo ngapo? Karena mati tidak mengenal umur, usia. Jadi yang membuat mati itu apa? Ajal. Ah. Lah, jeleh tuh pak. Nah, di zaman Rasulullah ada Fir'aun namanya Abu Jahal. Bapak Ibu, Abu Jahal tuh orang elok nah itu pak, pertama. Maka dalam doa Nabi apa? Ya Allah, tolonglah agamamu ini dengan dua orang Umar. Siapa dua orang Umar itu? Umar bin Khattab dan Umar bin Hisam. Umar bin Hisam ini adalah Abul Hakam. Setelah dia benci kepada Nabi, berubah nama menjadi Abu Jahal. Coba bayangkan tuh. Pertama orang elok, Abul Hakam namanya. Apa arti Abul Hakam? Bapak yang bijaksana. Apapun etongan orang kapie kures tuh, menyangkui, ngadu dengan Umar bin Hisam, selesai itu pak. Kok hebat orangnya. Tapi kenapa kok jadi Abu Jahal? Setelah Rasulullah jadi Nabi, kok pangkanya mulainya berubah. Ditanya dengan Abu Sufyan, "Hei, Abul Hakam, kenapa kau tak senang dengan Muhammad itu? Sementara setiap malam kau ikut mendengarkan bacaan Al-Quran diam-diam." Jadi Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal itu malam hari pak di bersampai rumah Nabi nanya. Ngapo mendongan Nabi baca Quran? Cuman orang itu merahasia bertiga untuk jangan tahu orang, tahu malu pak. Karena tiga ini kan pembesar yang nanti pada akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Apa kata Abu Jahal? Abu Sufyan, keluargaku dengan keluarga Muhammad itu sama dari dulu, sama-sama hebat, sama-sama terhormat. Bani Hasim itu mengurus Ka'bah, keluargaku juga mengurus Ka'bah.
Bani Hasim itu melayani orang haji, keluargaku juga melayani orang haji. Begitu kami dari dulu. Bisa-bisanya belakangan keluarga Bani Hasim jadi rasul. Itu yang membuat aku sakit hati itu. Kenapa dari keluarga Bani Hasim keluarga rasul jadi nak, sementara keluarganya enggak? Itulah makanya dia benci kepada Rasul, sehingga disebut oleh Rasul Abu Jahal. Apa Abu Jahal? Bapak yang paling hangkong. Jadi Abu Jahal itu artinya abah hangkong. Kenapa hangkong? Tidak menerima kenyataan. Dengki bersemayam. Jadi kalau lagi di kota Tonga kurang sambil dongki mendongki, itu cucu Abu Jahal itu, Pak. Ini serius saya ngomongnya ini. Begitu dahsyatnya. Nah, lewat Abu Jahal pagi itu, dilihatnya Nabi termenung depan Ka'bah, dia datangi. Muhammad, ngapo mau pagi-pagi kau temonong? Begini Abu Jahal, aku memikirkan kejadian semalam. Emangnya semalam ada apa? Aku dijemput oleh malaikat Jibril, dinaikkan di atas kuda bersayap, lalu dibawa ke Palestina. Kemudian aku dinaikkan ke langit. Di langit pertama aku ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua aku bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga aku bertemu dengan Nabi Musa, dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat aku bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima aku ketemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam aku bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di Ibrahim ini Pak Bu, itu ada sebuah kalimat dipanggil oleh Ibrahim. Ya Muhammad, ada apa? Maukah engkau aku tunjukkan suatu kalimat? Kun min kunuzil jannah, permata dari permatanya sorga. Kalau kalimat itu dibaca, kau akan dijauhkan dari 99 penyakit, dan yang paling kecil penyakit risau. Apa kalimat itu? La haula wala quwata. Nah, amalkan tuh Pak. Selama corona kok itu tiube awak. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali bersama Allah, bukan bersama masker. Pak, awak kan pon yang nulai masker. Aku lebih pon yang dengan orang partai, Pak. Waktu pilkada potong sibuknya lagi baju kaos dengan awak. Lah corona aku masker penuh terbagi dengan inyo do. Akan keram bi orang partai kok. Tapi orang partai kok. Mano? Nah, coba Bapak pikir tuh, ha. Waktu kampanye potong, no? Dapat baju kaos enggak, Pak? Aku kaos. Akulah parah dunia kok, masker pun ditagih dengannya dong. Jadi kalau lai Pak orang partai tolok ngagih awak masker dan alat cuci tangan tuh, ha, mencalonnya bisa balik pilih lah balik. Ini lai itu Pak. Ya. Gak ada. Ya. Doa bersama aja gak ada gini tuh Pak. Potangkan kompanye istighosah. Aku datang virus ku. Nolah istighosah le doh. Ini nak ngeroti wak dunia ke depan. Nah, maka tugas kita satu cuman. La haula. Amalkan itu. Kami tak punya daya ya Allah menghadapi corona itu ya Allah. Corona itu milik engkau ya Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah ya Allah kecuali kena izinmu ya Allah. Maka kami datang kepadamu menyatakan kelemahan kami. La haula wala quwata illa. Ini ajaran Ibrahim ketika Mi'raj. Ini kalimat milik Rasulullah.
Kalau subhanallah itu milik malaikat. Di surga sudah ada. Ketika memikul aras, boleh, kata Allah, ucapkanlah olehmu subhanallah. Maka malaikat mengaku. Ketika Allah katakan wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat itu berkata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami bertasbih? Jadi tasbih itu punya malaikat. Alhamdulillah punya Adam. Didengar oleh malaikat, bersambunglah kalimat itu subhanallah alhamdulillah. La ilaha illallah punya Nuh. Bersambung kalimat itu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Lalu yang keempat, Allahu Akbar milik Ibrahim. Lalu kita punya apa? Ibrahim alaihissalam mengajarkan ketika miraj, kita punya kalimat la haula wala quwata. 99 penyakit Allah jauhkan dari kita. Paling kecil penyakit risau. Ini risau, kau yang membuat sakit pak. Yang asli kone virus itu 10. Yang 90 itu bukan kone virus matinya, risau. Poniangnya bilulah, bilulah, bilulah. Gak usah risau. Jadi menghadapi musibah ini panik tak boleh, sombong juga tidak. Nah, ini kalimat hauqolah namanya itu. Itu pakai itu bu. Suami marah-marah, ibu diam dulu. Selesai dia marah, bang, la haula wala quwata illa. Kalau ditambah dengan aliyil azim, kan layuran nambah itu pak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini tambah membersihkan kolbu kita. Jadi ibu-ibu dekat-dekat lebaran, nengok tetangga, ngejat rumah, ganti sofa, cukup ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata suami kita, ngapo diangko celo tu bang, kursi baru bang, la haula wala. Insyaallah selamat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Sampai aku ke langit ketujuh, bahkan aku berjumpa dengan Tuhanku dan mengambil ibadah solat. Lalu aku tiba pagi ini. Mendonga cito itu, apa kata Abu Jahal? Habis kau Muhammad. Kenapa habis? Jelas kau berbohong, kau berdusta. Kenapa? Karena Abu Jahal menggunakan akal, bukan menggunakan iman. Ini maka di awal saya katakan ini perjalanan iman. Akal Abu Jahal enggak nerima, karena bagi Abu Jahal Palestina bukan negeri asing. Makanya ada ayat li ila fi quraisin ila fihim. Kebiasaan orang-orang Quraisy selalu berpergian di musim dingin, di musim panas. Kemana mereka? Ke Palestina. Jarak mereka ke Palestina itu kalau naik kuda terbaik pak, namanya kuda merah, itu 1 bulan baru sampai. Kalau naik onta sakit, ah sakit unta itu 3 bulan. Sementara Nabi cuman sedikit malam. Jelas berbohong. Hancur, habis reputasi Muhammad. Mulai Abu Jahal bermain. Kalau begitu Muhammad, mau enggak kau ceritakan itu dengan orang banyak? Biar orang tahu. Mau. Ah kalau gitu ayo ikut aku. Dibawanya lah Nabi naik ke atas Jabal Qubais. Mana Jabal Qubais itu Ustaz? Sekarang udah jadi istana raja pak. Jadi kalau bapak ibu pergi ke Mekah, di Masjidil Haram, keluar dari pintu Babus Salam, lihat ke sebelah kanan itu ada istana, itulah Jabal Qubais. Dia udah dijadi istana oleh orang Arab itu.
Nah naik, melihat raja mereka naik. Tadi saya katakan dia itu kan raja, namanya Abul Hakam. Dan belum pernah Abu Jahal naik ke atas bukit itu, belum pernah. Tapi pagi ini naik bersama musuh bubuyutannya Muhammad sallallahu alaihi. Ini pasti ada masalah besar ini. Kumpul, hey Abul Hakam, ada apa? Dikatakan oleh Abu Jahal, ini Muhammad mau cerita. Kalian percaya atau tidak, dengar dulu ceritanya. Muhammad, silakan kau cerita. Nobia wak, kau pakkan luruh-luruh tabung, pak. Ya. Ya kan orang-orang elok kan luruh-luruh tabung banyak, pak. Ya. Nabi pun cerita, saudara-saudara, tadi malam aku dijemput oleh malaikat Jibril, naik kuda bersayap. Diceritakannya dari awal sampai akhir. Begitu habis, kalian percaya? Tidak. Itulah yang percaya. Bahkan sahabat-sahabat yang baru beriman mulai ragu. Pengota Muhammad kokoh. Bapulu ke Palestina semalam, naik puluh ke langit, tak beres pajak kodok. Menengok ekspresi wajah orang tak percaya, Abu Jahal mulai naik lagi. Selesai. Dia pun turun, pergi ke Darun Nadwah. Jumpa dengan abu-abu lainnya, pak. Hei kawan-kawan, Muhammad hancur, Muhammad selesai, Islam punah. Loh kenapa? Lihat itu, dia lagi diadili di Jabal Qubais. Dia telah cerita begana begini, orang tak percaya lagi sama dia. Lalu apa langkah selanjutnya? Kita cari satu orang lagi. Kalau satu orang ini terpengaruh, habis dia. Siapa satu orang itu? Abu Bakar. Poilah yuk. Abu Bakar sedang di kebun, Bapak Ibu. Sampai di kebun, ya Abu Bakar, keluar. Abu Bakar, keluar. Keluarlah Abu Bakar tadi. Ditengoknya Abu Jahal dengan kawan-kawannya. Ngapo kalian kemari? Sahabatmu Muhammad. Ah, jadi Nabi dengan Abu Bakar itu sahabat, pak, bukan teman. Ingat itu. Teman itu seperti daun. Sahabat seperti berlian. Ya, pak? Oh, pak. Ingat-ingat itu. Kalau sodang hurun awak pas ada orang nak berkawan dengan awak, pak. Siapa tu Pak Etek Den, Pak Cik Den, Mama Den, itu teman. Sahabat seperti berlian. Makanya Saidina Ali ditanya, ya Ali, dari mana kau tahu itu teman atau sahabat? Aku akan lihat ketika aku sakit. Ketika dia datang aku sakit, itulah sahabatku. Tapi ketika dia tidak datang aku sakit, dia adalah temanku. Awakku enggak banyak teman, pak. Kawan ngopi, kawan golak banyak. Tapi kalau lah tersuruh ke bawah, hati-hati. Carilah sahabat terbaik. Satu sahabat jauh lebih baik daripada berjuta teman. Kalau zaman kini kau napa? Cari kawan golak tu je banyak pade. Ulong Den, anda Ulong Den. Apa leh? Mama, Mama Den. Tapi begitu kita miskin jatuh. Oh Tuhan, ayamnya pun dah nak dokek ke rumah awak dah. Itu parah. Nah. Sahabatmu Muhammad, dia cerita. Tadi malam dia katakan dia Isra, pergi ke Palestina, terus dia mi'rad naik ke langit. Kau percaya itu Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Eh Abu Jahal, sikut telinga bantu, pasang lelok yo. Mak bang tahu yo. Kalau yang bercakap tu Muhammad, sahabat aku tu, jangankan perjalanan Isra sobiknya tu, tembokku warna putih. Datang Muhammad nyobui, iko hitam, aku bohongkan mataku, aku akan katakan ini warna hitam. Lai joleh bantu nak, rambia bang. Temonong pak. Begitu luar biasanya. Samikna, watokna lagi. Jelas kau itu. Ini luar biasa. Di mana Muhammad sekarang? Jabal Qubais.
dengan wajahnya yang tampan, kurus. Ini perlu kita ketahui, Abu Bakar tuh kurus. Kalau dia pakai sarung, itu melorot terus, Pak. Tidak pernah tak melorot, sehingga lewat mata kakinya. Ini dalil, jangan mengatakan di bawah mata kaki itu masuk neraka. Abu Bakar itu sarungnya terus turun. Lalu dia lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini bagaimana kainku ini di bawah mata kaki? Neraka juga." Kata Nabi, "Tidak. Kau bukan masuk golongan mereka." Golongan mereka ini siapa? Orang-orang yang sombong. Jadi yang masuk neraka di bawah mata kaki itu, Pak, yang sombong. Bukan dek di bawah mata. Nah, jadi di atas mata kaki memang sunnah. Tapi di bawah mata kaki bukan masuk neraka. Yang masuk neraka itu siapa? Yang tidak pakai serewa. Nah. Ini biar jelas-jelas. Kalau tak percaya, baca Bapak kisah Abu Bakar itu. Tak bisa memang naikkan sarungnya itu turun-turun dek kuruhnya tadi. Nah, begitu dia sampai di Jabal Qubais, dia menjerit, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Orang ngasih jalan, Pak. Sampai di atas dia bilang, "Muhammad, tadi Abu Jahal ke kebunku, dia cari aku. Dia cerita bahwa engkau tadi malam Isra Mi'raj." "Betul itu." "Betul wahai Abu Bakar. Sodakta anta ya Muhammad." "Benar kau wahai Muhammad." "Betul engkau wahai Muhammad." Orang banyak langsung terperangah mendengar Abu Bakar begitu percayanya. "Sodakta anta." Disinilah Allah langsung memberi gelar dengannya, As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu gelar dari Allah. Makanya kita lihat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, tidak ada binnya. Kenapa? Nama ayah Abu Bakar itu Utsman alias Abu Quhafah. Tapi nama ayahnya itu kalah populer dengan gelar As-Siddiq. Kenapa? Gelar pemberian Allah. Abu Bakar itu dari Nabi. Arti Abu Bakar itu unta muda. Jadi karena dia lincah, gesit, maka Nabi menyebutnya, "Engkau ini Abu Bakar, unta muda." Nama aslinya Atik. Nama lahirnya siapa? Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdul Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy manggilnya Atik. Atik itu apa? Tampan. Jadi dia tampan, gagah, dipanggil Atik. Oleh Nabi dipanggil Abu Bakar. Nah, oleh Allah ditambah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini manusia mulia, Pak. Ditimbang iman seluruh manusia di muka bumi ini, dari yang hidup sampai yang mati, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, tak bisa melawan imannya Abu Bakar. Setelah para nabi, para rasul, orang paling mulia di dunia ini adalah Abu Bakar. Sampai Umar bin Khattab cemburu. Umar cemburu, Pak. Nah, cuman ini tidak pernah dipublikasikan. Di awak kok siah banyak. Selalu yang dipublikasikan itu Ali, Ali, Ali. Betul tidak? Padahal Abu Bakar itu utamanya. Bahkan Nabi ditanya, "Siapa orang paling kau cintai dari laki-laki?" "Abu Bakar." Apa sebab? Soninya sama. Umur mereka beda 3 tahun, Pak. 3 tahun tua Rasul daripada Abu Bakar. Tapi remajanya sama, tuanya sama, usia matinya sama. Nabi meninggal hari Senin 12 Rabiul Awal, usia 63 tahun. Abu Bakar juga mati hari Senin 12 Rabiul Awal, usia juga 63 tahun. Kuburnya pun sama. Ini kubur Nabi, di sampingnya kubur Abu Bakar, di sampingnya Umar bin Khattab. Yang satu kosong. Ada riwayat mengatakan disitulah nanti Nabi Isa dikuburkan. Jadi awak kolah banyak pengaruh itu. Sampai keluarga Abu Bakar itu pun dihina lewat lagu. Nama lagunya Indung Indung. Jangan ibu nyanyikan juga itu leh. Indung Indung, kepala Indung, hujan di mudik, di sini mendung, anak siapa mata melirik,
Bisa lu orang bukrudong melirik katanya. Yang parahnya apa? Aduh, aduh. Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang di dalam kubur. Coba, bila lu Siti Aisyah tunggu sembahyang? Kapan Siti Aisyah tidak? Siapa Siti Aisyah itu? Istri Rasul, anak siapa? Anak Abu Bakar, ini dia Pak. Di anak Abu Bakar tuh ti. Obo, pernah lay lagu itu di kota Tongah kono? Hah? Lain tak lagu itu di kota Tongah? Mulai hari ko jangan dinyanyikan lay. Kalau lay kasetnya campak kan? Tu lagu tak benar itu Pak. Siti Aisyah. Allah. Hah? Itu itu makonyo lai GSSB ko Pak. Oh Pak, kemenceng ko cik. Makonyo lai GSSB. Kan di surah Ibrahim disebut iman itu seperti pohon. Alam tarokai darabal alam tarokaifa daraballahu masalan kalimatan toyiban kasajaroh. Apakah kau tidak memperhatikan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon? Disama dengan pohon, akarnya ke bawah, cabangnya ke langit. Bagaimana pohon itu supaya kuat? Tentu disiram, aku ti penyiramnya muha. Di mungkin kan pasal kau potong tak tahu nanti yo. Kalau enggak SSB lah ilah kini lah, lah tahu. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah pun memberi gelar kepadanya As-Siddiq, sehingga lengkaplah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kembali dari awal, ini adalah peristiwa iman, bukan peristiwa akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ada yang menarik Pak. Ternyata oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah sholat. Dan dia dijemput di Sidratil Muntaha. Kenapa Allah tidak langsung saja mengangkat Nabi dari Masjidil Haram lalu naik ke langit? Bisa enggak kira-kira Pak? Oh Muhammad, ku abang bini malah mati, paman malah mati, ku colo bang selama iku bersanda dengan bini bang, bersanda dengan paman bang, kan iyo tuh Pak ya. Ini yang memberi kekuatan Khadijah, pamannya Abu Thalib. Urang tulah ku ambil. Ngapu ku ambil? Mak abang tahu itu manusia ndak bisa tempek besanda. Kalau bang nak besanda dengan aku, caro besanda itu namanya soli, yusoli. Apa arti yusoli? Hah? Oh Pak, soli silaturahmi katanya. Apa tuh? Padek codi ibu-ibu ke ya Allah, menyambung. Cara kita berhubung itu menyambung itu dengan sholat. Sholat itu disiko dijopui. Apa salahnya diangke dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Bisa nak? Bisa. Oh bisa padek Pak. Innama amruhu iza aroda say'an ayakula lahu kun fayakun. Bisa. Tapi Allah tak lakukan itu. Allah isra'kan dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya untuk
menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dibawa dulu Isra, dibawa dulu ke masjid. Ada apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dipanggillah oleh Nabi sahabat bernama Mu'az bin Jabal. Tahu Pak, Mu'az bin Jabal mati kenapa? Kena wabah penyakit juga. Mu'az bin Jabal mati kena wabah penyakit. Penyakit tahun, penyakit menular. Dia tak mau meninggalkan kampungnya. Dia diam di situ. Dia bersabar sehingga mati syahid. Makanya orang mati syahid itu diantaranya adalah orang yang mati kena wabah penyakit. Jadi kalau ada wabah, kita tak boleh keluar dari kampung kita. Dan tidak boleh pula datang ke tempat negeri yang punya wabah. Kini Pekanbaru banyak wabah, nah boleh apa ke situ dong? Kalau memang di sini terjadi, terjadi, sabar kita. Nah, begitu aturan Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dipanggil Mu'az. Ya Mu'az, ala adullakum, adakah engkau mau aku tunjukkan yang Allahul khotoya wa yarfa'u darajah, amal ibadah yang dapat mengampuni dosamu dan mengangkat derajatmu. Jadi amal bisa mengampuni dosa, bisa mengangkat derajat. Jadi jangan takut Pak. Ya. Ndak pun kita jadi orang kaya, kita derajat bisa diangkat oleh Allah. Ya, karena yang punya kita itu Allah. Kata Mu'az, "Bala ya Rasul, aku mau ya Rasul." Maka Rasul saat itu mengatakan tiga. Dua di antaranya masjid, Pak. Yang pertama kata Rasul, "Kalau kau mau diampuni dosa, diangkat derajat, asbagul wudu'a 'alal makarih." Sempurnakanlah wudu'mu dalam kondisi apapun. Yang kedua, wa kasratul khutaw fil masajid. Banyak-banyakkan langkah kakimu menuju ke masjid. Jangan apa sekuit-sekuit kan yuk. Tapi kini dilarang ke masjid Pak. Tak dilarang, tuh dilarang tuh yang sakit. Oh Pak, sekarang Pak ada 22 undang-undang tentang corona. Kok salah cakap awak di 22 kok Pak? 22 item kok konetang kok. Nah dia sok-sok bakak leh. Jadi gimana? Indo tahu wontok. Lah, sepakat Pak? Nah, Indo tahu wontok. 22 item tuh Pak. Cara kita berkomentar tentang corona salah kone tangkok. Kata Pak lo mana tangkok tuh? Sama-sama ke SSB wak Pak, tapi yang menengok awak di penjara itu sahabatnya, kawanku. Boleh colo itu suara. Iya kan? Yang nengok awak ke penjara itu kawan atau sahabat? Sahabat, kalau kawan lah hidup Pak. Besoklah keluar awak itu maafin tuh. Jee maaf ya kuat tuh bang masuk potang jee pada sibuk. Banyak alasannya. Nah, jadi jangan sekali lagi kita di kota Tongah ini yang tak punya kompeten, tak punya ilmu apa-apa, jangan bicara tentang corona. Jalan terbaik kita ontok, selesai. Nah, hei, boleh Pak? Wa kasratul khutaw fil masajid. Yang ketiga kata Nabi, wantaziru sholata ba'da sholat. Sering-seringlah engkau menunggu masuknya waktu sholat. Sholat dulu. Sholat Isra dulu. Lah, aku baru sampai hadis kau ya. Beko wajoleh.